Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku Amai. Hai semua. Jadi di video kali ini aku mau bahas satu brand, yaitu dari brand lokal. Itu namanya Rose All Day. Ini adalah brand terluf gitu. Ini adalah brand kecintaan aku banget, yang aku baru kenal baru-baru ini, tapi udah suka banget gitu sama produknya. Nah, jadi di sini aku ada dua produk. Ini ada Instant Rose Face Kit. Jadi ini tuh face kit gitu, kayak face palette. Terus ini aku punyanya shade yang Sunslayer. Terus aku juga ada lipsticknya, ini shade-nya Maria Lip and Cheek Duo, jadi bisa dipakai buat bibir dan juga buat blush on atau pipi. Jadi udah wah banget gitu kan. Nah, buat kalian, apa sih review dari aku mengenai produk ini? Jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai. Okay. Bakal aku bahas, ini ada face palette-nya. Ini tuh packaging kotaknya ini udah gemes banget, ada kayak glitter-glitter gitu, tapi ini glitternya udah nggak bisa rontok atau nggak bisa hilang gitu loh, udah bener-bener nempel banget sama kotaknya. Terus di bagian belakang ini ada nama-nama setiap apa namanya paletnya. Jadi yang pertama ada bronzer namanya Coco Puff, terus ada blushnya juga namanya Boy Toy, ada highlighternya yang namanya Goldie Looks di belakang sini, kalian bisa lihat. Nah, jadi terus di bagian bawah ini ada cara penggunaannya dan ada ingredients-nya. Terus nanti bakal aku capture dan aku bakal taruh di atas ini supaya kalian bisa baca. Terus aku langsung aja mau kasih lihat ke kalian gimana sih isi dalamnya. Packaging-nya kayak gini, mengingatkan aku sama produknya Makeover. Mungkin kalau kalian tahu, sekilas itu mirip banget dari segi bentuk dan juga warna. Nah, terus di bagian dalamnya ini paletnya, ada highlighter, blush, dan juga konturnya. Ini kayak bisa dicopot gitu loh, ada kayak buat nyongkel gitu, tapi sayang banget sih gak pernah kecopot dari tempatnya gitu. Ada kacanya, ini bukan kaca yang abal-abal, ini kaca bagus banget. Ada tulisan juga ini sini ya, gitu kan. Jadi aku suka banget sama produk ini saking seringnya udah sampai kayak kotor banget gitu, kotor banget. Terus lanjut lagi, ini ada produk lipsticknya, cinta banget sama lipsticknya. Ini Lip and Cheek Duo shade Rose X Maria atau shade Maria. Jadi ini tuh warnanya seperti yang kalian lihat sekarang tuh, dan kalau di swatch di tangan warnanya kayak gini, mirip aja kan, cuma karena ini kurang tebal. Nah, jadi sekarang aku mau kasih lihat konturnya. Ini tuh konturnya super duper pigment banget. Terus dia juga lembut banget. Apanya ini namanya? Serbuk-serbuknya ini lembut banget, halus banget, sampai kayak lembut banget gitu. Nah, jadi untuk warnanya kayak gini. Super pigmented banget warnanya. Dia nggak terlalu coklat banget, terus juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu muda banget gitu loh warna. Jadi pas dibaurin ke kulit, warna kulit aku tuh jadi masuk aja gitu, ya kan, masih masuk banget tuh. Terus oke, lanjut lagi, ini ada blush onnya. Blush onnya warnanya kayak gini, warnanya itu muda banget sih menurut aku. Tapi walaupun dia warnanya pink muda gini, tapi dia nggak yang pinknya bener-bener bikin menor gitu loh. Ini pink natural banget, tapi walaupun dia saking naturalnya, dia tetap kelihatan gitu loh di warna kulit aku yang cenderung gelap. Jadi aku suka banget sama warnanya. Jadi terima kasih banget Rose All Day sudah bikin si palette ini, khususnya yang shade Sunslayer ini, cocok banget di warna kulit aku, udah kayak oke. Jadi di sini ada highlighternya, ini highlighter termendel gitu yang aku punya. Ini aku cinta banget sama highlighternya ya. Menurut aku pribadi, highlighternya nggak sepigmented
konturnya, tapi nggak masalah, ini udah cukup banget. Kalau aku pakai brush makeup itu udah langsung kelihatan aja gitu glowingnya. Tapi kalau pas pakai jari kok agak kurang. Kalau lanjut lagi, ini ada lipsticknya juga dari Rose All Day. Ini yang shade-nya Maria. Ini kalau dilihat dari packagingnya warnanya cocok gitu ya. Jadi kan bisa lihat aja sendiri sih. Ini aku udah mau pakai. Aku suka banget warna-warna kayak gini. Nggak tahu kenapa, padahal warna-warna kayak gini tuh memperlihatkan kalau aku tuh tua gitu ya, kayak udah umur 27-28 gitu. Tapi suka gitu loh, kayak cocok gitu loh perasaan aku sih. Oke, jadi untuk warnanya kayak warnanya kayak gini. Ini aku bakal ini untuk warnanya kalau aku swatch di tangan aku. Tapi kalau udah untuk di bibir, karena emang aku makainya lumayan tebel, jadi kayak mantul banget gitu. Sekarang mau bacain klaim yang dia sebutkan di samping sini. Jadi dia menyebutkan kalau dia ultra light, terus dia moisture, long lasting, waterproof, semi matte cream finish. Jadi menurut aku ini tuh, ah kali kayak gini. Terus kalau untuk waterproof, emang sih dia nggak hilang walaupun dia kayak ada noda-noda kayak gini. Terus juga kalaupun minum nempel di gelas gitu, dia emang nggak hilang gitu loh. Jadi makanya ini adalah poin plusnya dari si lipstick Rose All Day ini. Jadi ya udah, tetap bagus aja gitu kalau kalian pakai. Mungkin akan hilang sedikit tapi nggak kelihatan gitu loh kalau ini tuh hilang gitu lipsticknya. Nah terus dia ringan banget sih, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Terus juga lumayan tahan lama karena emang dia bukan tipikal apa ya, lipstick yang benar-benar kalau hilang tuh hilang sekaligus gitu. Dia nggak seperti itu, dia kayak cuma tipis-tipis aja gitu. Untuk hasil akhirnya semi matte menurut aku ya sih, ini semi matte soalnya ini nggak matte-matte banget, masih kayak ada apa ya, kayak ada mengkilap-mengkilapnya gitu, jadi bisa banget dibilang semi matte gitu ya. Kurang paham juga sih kalau masalah semi matte, velvet gitu-gitu kurang. Oke, jadi segini aja dulu review kali ini. Semoga review kali ini bisa membantu dan menginspirasi kalian. Buat kalian, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terus juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku setiap minggu. Dan buat teman-teman, kalau kalian belum nonton video aku yang lainnya, kalian bisa nonton video aku yang lainnya karena ada video baru setiap minggunya. Oke, bye!